Hai, kembali lagi di channel gua. Yo, kali ini gua baru download game ini ya, WWE 2K18. Dan kali ini gua mau coba di Skyland emulator yang Edge, yaitu versinya versi yang terbaru ya. Versi yang ke-19. Jadi versi ke-19 itu adalah versi yang terbaru saat video ini gua upload. Dan settingan-settingan yang gue pakai adalah seperti ini ya. Gue menggunakan GPU driver konfigurasi yang terbaru, yaitu dari Mesa Turnip Adreno Driver yang versi terbaru, versi ke-25. Untuk settingan lainnya kalian bisa lihat sendiri. Di sini gue nggak menggunakan dock mode, jadi yang gue checklist tuh cuma ini aja nih, force triple buffering. Sisanya nggak ada yang gue checklist, gitu aja ya cuy. Oke, tanpa basa-basi lagi kita langsung masuk aja ke dalam gamenya. WWE 2K18 cuy. Di sini FPS-nya jalan tapi masih hitam, gua nggak tahu nih kayaknya loading apa gimana. Oh, ini udah muncul label-label yang support gamenya kali ya. Ini. Don't try this at home, school, atau di mana aja, or anywhere. Buh, keren cuy. Si videonya pun sudah muncul ya di Skyland ini. Oke, coba gua skip aja. Masih loadingnya agak lama juga ya. Nah, ini sudah mulai masuk. Press any button. Oke. Oke. Nah, di sini tampilannya udah cukup oke ya. Tapi gue gak tahu nih backgroundnya apa, emang kayak gini apa kayak gimana gitu ya. Ini kayak orang-orang gini merah nih. Apa orang warnanya merah apa emang karena gini gitu. Apa karena bug gue gak tahu. Tapi di tampilan awalnya kayak gini, FPS-nya udah cukup bagus sih. Udah di atas 25 FPS ya. Coba sini langsung aja kita main. Kita random orang aja cuy. Nah, di sini loading FPS yang didapatkan di sini 16 FPS-nya. Ini posisi loadingnya ini nih, yang merah nih. Kayaknya ini sudah nggak jalan ya cuy, FPS-nya juga udah nggak jalan nih. Loading pun udah nggak jalan nih bagian loading ini ya. Kayaknya entah settingan gue ada yang salah apa gimana ya. Tapi kayaknya sih emang ini benar-benar random freeze gamenya ya. Jadi belum terlalu support banget di Skyland ya. Atau mungkin kalian ada yang mau coba gamenya dan ada settingan yang lebih baik daripada settingan gue tadi. Kalian bisa tulis di komentar ya, nanti biar gue coba gitu gamenya. Mungkin untuk saat ini yang gue review adalah game ini sudah bisa masuk ke menu pilihan tadi ya. Di menu-menu sudah masuk, pada saat milih karakter juga udah bisa. Hanya proses ini aja loading nih, masih error. Sebenarnya sebelum gua review ini, gua coba gamenya bisa cuy. Sampai masuk ke dalam gamenya, sampai pertarungan kering itu udah bisa sih. Cuma gua gak tahu nih sampai sini ke stop ya loadingnya. Kayaknya gamenya masih ada random freeze cuy. Jadi belum terlalu support banget gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian aja review gue tentang game WWE 2K18 di Skyland Emulator Edge versi 19. Buat kalian sudah nonton, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan gue pamit, thank you very much, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.